You got a friend in me. You got a friend in me. Yo, what's up, bro? Apa kabar semuanya? Lino mau belajar kali ini ucap kalau mau bagian setting yang langsung sama kita Socha. Ya, untuk kalian yang main Warzone ya, maaf bro. Ini kalian mungkin banyak yang bingung ya, karena Ocha juga bingung mah bro waktu pas awal-awal main Warzone ya, seperti sensitivitas itu aneh banget men. Nah Ocha udah menemukan solusinya dan nanti Ocha bagiin lah di akhir video mah bro. Oke, ini kita kemana nih? Gue tuh temen Ocha aja sih, ini pada kemana dia? Ah udah ada yang turun satu, ini kok bisa misa pak deh? Nah yaudah kita bisa juga deh. Seperti ya, ampun, banyak kali bro. Anjir, anjir. Kalian lihat ini mau bro, sejelasnya dibawa ke gulag men. Itu gara-gara. Jatuh. Ya. Yuk. Tungguin aja mah, bro. Walaupun kita mati konyol. Nah, lihat tuh Ocha mati pertama. Ya kalian tahu lah gara-gara apa. Yuk. Ini satu si River Ocha udah mantap udah. Kan langsung mati dia. Lama, bro. Ini definisi late game. Baru main langsung gulag, men. Mesem. Masih bro. Itu juga. Ada orang kah di sini? Kamu menyedihkan. No. Enemy UAV. Mati lo. Kemana ya nih? Lo cuma main squad sih gitu-gitunya. Kalem. Kalem. Masih ada orang gak sih di sini? Kalem. Kita tarik ke sini deh. Kita ke sini gak sih? Harusnya ke sini lah, mah bro ya. Eh, kok gak bisa naik mah bro? Kenapa harusnya naik? Lakman, ini apa? Wah, tidak mau. Saya tidak mau. Turun lagi aja mah bro. Bocah kok bingung, gak bisa naik ya? Membingungkan sekali bro. Enemy precision airstrike, find cover. Enemy UAV active. Kalem. Ocha masih dikejar sama dia dong.
Sumpah, ini orang masih di sini loh, Ma Bro. Ya, ngendok banget orang-orang. Aja nih nyatanya sniper rifle submachine gun boleh nih, submachine gunnya bagus mah bro, cuman aja lo setia sama M4 aja. Saya mau pindah tempat ah, di sini mulu gabut bro, nyebrang. Sini ada orang. Teman kita ya? Nggak ada yang buat ngobrol. Ini beneran ada orang. Lumayan dapat cash. Ngeri ada temennya sumpah. Ngeri ya ada temennya. Ada orang nggak di sini? Gak bisa ke atas lagi. Kan? Ini nggak bisa ke atas nih. Aneh memang. Mau bro cuman di rumah-rumah aja dari tadi nih. Sini ada orang nggak? Ada orang mah bro, bareng sama teman kita lah, let's go. Sanju, dia kayak party dia mah bro ya. Saya nggak tahu sih dia party apa enggak. Kalem kalem bro, ada gua, tenang aja bro. Ide, ada yang ngendok ternyata. Ini nih, udah suka mati sama yang ngendok-ngendok begini. Ya. Yeah. Ngendok salah, enggak ngendok salah. No, 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 no. Lama bro. Ada orang di sini. Wait 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 wait. Nice, good job bro. Ayo Roca dibantuin mah bro. Wow, let's go ma bro ya. Aduh, ini kok mainnya ngendok-ngendok santuy gitu ya, ngendok-ngendok. Anjay, ini memoriam. Goodbye. Mantap sekali kan ma bro. Ya. Ini Oce main yang 10 menit sih ma bro. Karena kalau yang 20 menit itu lama banget sih. Karena dari pilihan 20 menit, 10 menit, sama 5 menit. Nah, yang 5 menit itu solo ma bro. Ya. Bentar. Ya, 5 menit solo. Tapi apa 2 bisa ya? Kayaknya 2 10 deh. Ya. Tadi mati konyol ya, bro. Aduh. Nice, good job. Dapat apa lagi? Oke. Mantap sekali. Nice. Nice. Oke. Mochi kill paling banyak sih, Mabro, dari tim Mochi ya semuanya, 8 kill. Total ada 16 kill di antara kita. Ya, teriakut lah, ucap, ucap deh.
soalnya jarang ketemu teman lumayan jago gitu loh. Ya jadi Ocha bagiin aja nih mabro settingan atau sensitivitasnya mabro. Oke langsung ke kontrol nih ya. Kalian klik gear yang kanan atas itu. Nah lihat nih mabro, customize HUD. Nah ini mabro masih sama seperti yang ada di COD mabro ya. Dari tembakannya, analognya, crouch, ngepro, lompat, scope itu masih sama lah ya mabro ya. Karena ya ini sama-sama Call of Duty men, kenapa nggak kita samain aja kontrolernya ya mabro ya. Jadi ya bisa aja kalian samain punya kalian mabro. Terus habis itu auto fire nya ini Ocha off-in, automation nya custom. Nah ini gameplay nya kalian bisa cek saja mabro ya. Ocha scroll ke bawah saja nih. Oke jadi kalian tinggal stop atau di pause dulu videonya ya kan. Ya kalau mau stop harus di pause ya mabro ya. Kalau nggak download aja videonya nih bahan koleksi kalian, oke? Nah, interface nih. Ya, just scroll ke bawah saja, mabro. Ya, nih, kalian bisa lihat ya. Ya, tuh. Nah, sensitivitasnya, mabro, ya. Nah, ini kalian bisa lihat. Ini agak lumayan banyak yang Ocha ubah, mabro, ya. Tapi, ya, nggak terlalu banyak, mabro. Jadi, ini ada dua settingan sebenarnya, mabro, ya, yang Ocha pakai. Dan dua-duanya ini menurut Ocha udah oke lah sama gameplay Ocha saat ini. Kan ini belum ada gyroscope, mabro, ya. Mungkin ada kalau ada gyroscope bakalan berubah, mabro. Karena penting banget, ya. Di HP ada gyroscope itu sangat penting sekali, mabro. Karena, ya, gameplay kalian buat nembak jadi lumayan enak, ya, mabro. Nah, jadi seperti ini, ya, mabro, ya. Ini kita fokusin ke global ada sensitivity multiplayer nih mabro. Nah, ini kalian bisa off-in nih mabro nih ada sensitivity per zoom-nya nih atau kalian on-in juga enggak apa-apa. Nah, kalau di on-in tuh kalian manual nih. Misalnya kalian mau pakai senjata sniper 8 kali zoom, nah itu diatur lagi 6 kali. Pokoknya beda-beda lah sensitivitasnya. Kayak CODM kita biasanya mabro ya. Kan ada 8 kali scope, ada red dot sight, hollow sight. Nah, kalau di sini tuh 2 kali sampai 3 kali itu atur sendiri. Ya sama. Cuma kalau misalnya kalian enggak mau ribet ya, ini offin aja. Terus kita mainin global ADS sensitivity multiplier itu mah bro. Di situ tuh. Jadi ya biar kalian enggak bingung juga soal sensitivitas mah bro ya. Mungkin nanti Ocha ke depannya ada perubahan. Lagian pula ini kan Warzone-nya belum rilis secara resmi. Jadi kita enggak tahu nanti ada perubahan apa lagi mah bro. Terus ADS sensitivity transisi timing-nya. Nah, ini Ocha yang install mah bro ya. Tadi Ocha after zoom. Nah, sekarang jadi instan. Sebenarnya Ocha enggak tahu banyak banget ya kayak fungsi sebenarnya tuh seperti apa mah bro. Tapi Ocha tuh udah habisin waktu berjam-jam untuk nyeting lah bro. Ocha bingung nih sampai lihat settingan orang seperti apa sih. Terus Ocha terus ada yang kurang Ocha ganti-ganti. Wah itu lumayan lama juga mah bro ngatur settingannya ya. Supaya kalian bisa enak main Warzone-nya mah bro ya. Walaupun belum resmi rilis, oke? Okay? Ya udah mah bro kayak gitu aja untuk video kali ini mah bro. Makasih banget udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian. Dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya mah bro ya. Terus untuk kalian nih yang pengen beli akun game ya. Mau CODM, ML, PUBG, FF atau game lainnya. Atau Warzone sekalipun nanti ya itu langsung aja mah bro. Bisa ke Instagram at kita jubelin. Tapi Warzone belum ada lah mah bro ya. Masa Ocha kasih akun Ocha ke kalian ya. Masa Ocha jual, Ocha tampilin di kita jubelin ya kan belum lah. Sabar dulu mah bro karena Ocha belum beli apa-apa juga di sini mah bro, oke. Okay? Yuk, see you mah bro. Dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.